warahmatullah. Jaro dua belah atu jemala, jaro lo nasib lo di atu ule. Mengalun lake bagaum dumna, jaro lo nasib lo di atu ubun. Salam alaikum lon tegur sapa. Ya ron si plong bo si kurung carat ulon kun tanda mulia. Ya ron si kurung lon buot lapan genan to timpan ngon aso kaya. Ya lapan lon bu ot tuju ranup lambung tung lon yo ku gada. Thank you.
yaitu bersama Bayin Setia tentunya bersama. Ya untuk adik-adik. Sekali lagi ya. Ibu senyum adik. Satu dua. Sekali lagi. Ya. Satu dua. Oke. Ya sama ane genap limau
Kiri kanan.
Ya, ayo lah itu. Ayo. Ayo. Oke. Oke, Bu, dia mari Bang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung agak lebih panas tanpa mukadimah, kita langsung memasuki dalam acara prosesi penyambutan resepsi pernikahan Tunggara Baru Adinda Zaki Rusmana dengan Ananda Suci Lestari, Kamis 16 Februari tahun 2023. Jarod wabah atih tirmala, segala puja ke Allah, ke Rasulullah rahmat sejahtera. Mulia jame ranuk lampuan, mulia rakan mameh suara. Selamat datang duan pisan yang truk netekabah tempat acara. Lambungkuh kuning ranuk silasih, payung merenek pakaian raja. Tanda uronyong tanyo megasih, payung meranuk tanduka sigra. Penukaran bati ranuk kami persilahkan. Payung kagemang pintu katehah, tanda sambutan tamu istana, teman pegampi ranuk lambati, jatung cinara jepati dua. Hantaran payung kami persilahkan. Dong oleh Ibunda Lito Baru sebagai wujud tanda kasih. Oke, lihat mari Ibu. Yuk, sambil melontarkan senyum di hari kebahagiaan untuk pasangan yang serasi, yang begitu gagah dan perkasa, sudah diri. Pada hari ini kita masih diberikan umur panjang kesehatan untuk menghadiri dalam acara resepsi pernikahan atau peresmian Tunggara Baru Zaki Rusmana dan Suci Lestari sepasang suami istri. Selamat salam juga tak bosan kita sanjungkan kepada penghulu alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempersilahkan selanjutnya persembahan tarian Pemulia Jame dari Sanggar Ujung Bumong Limeng di bawah asuhan Ibu Sabrina.
merupakan visualisasi dari salah satu hidup masyarakat Aceh, yakni menjunjung keramahan tamahan dalam menyambut tamu, beragam kebijakan dalam rangka pelakuan, menandakan prosesi memetik, membungkus dan menghidangkan silih kepada tamu yang dihormati. Kepada darah baru dan juga bapak dan ibu dan rombongan untuk memasuki kediaman yang akan disambut langsung oleh mertua dari darah baru. Cukup berkah langkah dari kedua mempelai pada hari ini. Usai prosesi penyambutan, langsung turun rahmat Allah turun hujan sebagai tanda terbaik untuk kedua mempelai. Bansari Ibu Rinto Baru. Jangan di depan, tak nampak ya. Depan sayang. Mana manisnya cinta mereka? Bu, ulangi lagi bu. Ya, diulang lagi. Ivan Mameh Saka menanjut Mameh hubungan antara orang dua. Oleh ibu mertua, beginilah menaburnya oleh. Dan lanjutkan dengan bersijuk tepung tawar yang menggunakan alat daun sisijuk, daun silalak dan juga daun sambu memiliki makna akar yang kuat, sebagaimana kuat lalu menanglah kekuat hubungan urungnya dua. Daun silalak dan daun sesujuk, sebagaimana sejuk daun ini menangguh bersujuk hati urungnya dua. Begitu pula dengan belutan atau nasi ketan dapat disematkan pada telinga adapun dimakan. Iban hukuman belukannya menanggung hukuman hati burungnya dua. Untuk kedua mempelai dan bapak dan ibu kedua mertua
dari keluarga Besan. Kami persilakan masuk kediaman dan juga beserta rombongan untuk melakukan prosesi makan bersama. Ya, tanda kasih yang tulus kami persilakan untuk memasuki ke dalam. Bantu wajana baru Adida, ada Ananda Suci Lestari, kami persilakan untuk memasuki dalam beserta keluarga ini. Semangat jame bantro nudu nebio batempat kamu mulia hati kamu kamu po.
harap nesabah beleng kisata duduk tak istirahat. Hadirin serta hadirat, kamu berharap nesabah beleng kisata duduk tak istirahat. Oke. Ya, Bang. Nah, lapak ini aja, Bang. Ini. Oke. Okay. Abang lapak lagi, Bang. Oke, okay, lihat jelas ya. Agak maju dari depan boleh, enggak jelas ya. Oke. Sesuapin, Bang. Ya, luar biasa terlihat kemampuan dari dua orang pemain yang saling memberikan senyum-senyum malu. Oke, okay, terus. Yang tadi. Yang pertama, Dr. Suci Lestari, putri dari Bapak keluarga Triyanto dan Ibu Suprati, lahir di Tangerang pada tanggal 15 April tahun 1992, anak ketiga dari 5 bersaudara, pendidikan akhir S1 kedokteran. Alhamdulillah, mempelai wanita cantik jelita mendapat suntikan dari hati seorang penjaga soleh dan perkasa, Zaki Rusmana. Bapak Rusman Salam dan Ibu Rusmana, lahir di Lamong pada tanggal 27 Maret pada tahun 1993, anak kedua dari 3 bersaudara, pendidikan akhir S1 kedokteran. Putra tampan Zaki Rusman dan gadis cantik Suci Lestari adalah sepasang kekasih yang saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Maha Suci Allah telah menautkan cinta abadi untuk memberikan kasih sayang buat insan yang saling mengasihi. Langkah demi langkah mereka lewati bersama, padahal mereka sudah siap menjalani kehidupan baru. Kita pakai backsong Rabu. Oke, lepaskan sepatu dulu boleh? Biar ya. Ibu, hari ini kami bersimpuh di pangkuanmu. Kami memohon ampun dan memohon doa kepadamu. Dalam momen bahagia ini, badanmu begitu besar. 1 bulan hingga 9 bulan kami berada dalam kandunganmu. Baik, coba duduk kembali. Ya. Ibu, begitu berat pengorbanan ibu. Engkau melahirkan kami antara hidup dan mati. Ibu, inilah pilihan hidup kami yang akan mendampingi Suci, yang akan mendampingi Zaki. Ibu, Suci telah dipertemukan dengan Zaki. Tangerang dan Aceh bukan jarak yang dekat, tapi kodrat Allah hari ini kami berjodoh. Begitu juga dengan ibu, Zaki hari ini telah dipertemukan dengan jodoh pilihan Zaki, ikatan Zaki. Kemanapun Zaki melangkah, kemanapun Suci langkah, kami memohon doa dan restu kepada ibu. Ibu, Suci telah menjadi makmum dari seorang imam Zaki.
mohon Ibu ikhlas. Semoga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah serta yang warahmah. Oke, cium lagi Ibu. Cium lagi. Ya. Yang begitu tegar seorang ibunda suci untuk melepaskan putri kesayangannya berhidup dengan pilihannya, dan juga momen haru yang tak terelakkan dari ibunda Zaki untuk melepaskan putra kesayangannya. Baik, sekarang bergantian. Iya. Suci, Zaki, coba tatap wajah ibu mertua. Iya. Peluk ibu, coba peluk ibu mertua. Iya. Luar biasa ibu mertua. Untuk menjadi imam yang baik, begitu juga dengan ibu daripada mertua suci, juga memberikan nasihat untuk sabar menjadi seorang istri. Iya. Oke, duduk. Ibu, inilah mungkin pertama kali kami bersimpuh di pangkuanmu. Kami memohon doa, kumohon ampun, kumohon maaf padamu. Doakan kami ibu, perlakukanlah kami seperti anak kandungmu sendiri. Apabila kami salah, ajari kami, nasihati kami. Doakan kami menjadi keluarga yang selalu bahagia, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah serta warahmah. Baik, cium lagi ibu. Ya, cium lagi, peluk lagi. Luar biasa kedua mertua begitu sayang terhadap pasangan pilihan anaknya masing-masing. Baik, Zaki dan Suci, selanjutnya kita meminta doa restu kepada kedua orang tua dari bapak. Untuk yang pertama, Suci silakan melangkah kepada bapak kandung Suci. Dan juga untuk Zaki meminta doa restu yang diwakili Zaki. Coba tata wajahnya Abi, ini yang mewakili ayah Zaki. Baik, peluk ayah. Coba peluk ayah. Iya. Suci, cinta pertama seorang perempuan dan tulus hari ini memberikan doa restu kepada anak tercinta. Oke. Bukan mohon maaf. Suci hari ini telah memasuki maligai baru, rumah tangga baru. Terima kasih Bapak telah menyayangi kami dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Sekarang kulit mulai keriput, jalan mulai menunduk, tapi Bapak masih menunjukkan kasih sayang yang luar biasa terhadap Suci dan juga Yahbin yang mewakili Bapak. Yang terbaik, nasihat terbaik untuk Zaki. Semoga Zaki menjadi imam yang terbaik dengan pilihan hidup Zaki. Ya. Ya, mintalah izin dan doa restu kepada Bapak. Ya, peluk Bapak. Oke. Suci, ulurkan tangan. Ya. Ya, Bapak begitu tulus kali ini memberikan nasihat kepada Zaki untuk menjaga putri kesayangannya. Semoga Zaki memberikan yang terbaik untuk Suci dan keluarga. Baik, ulurkan tangan. Terima kasih Bapak atas doa dan restu kami. Apabila kami salah, ajari kami untuk menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah serta warahmah. Terima kasih Bapak yang luar biasa. Baik.
sale walo je parlinto pikat rot ka tabda hanya podara baru tajatung linto tabalam kama kru semangat hai urang Aceh jaga bubere adat pusaka beda cok gaya ala perance beda pejai adat yang kana nak mu berhelau. Jap pemulia salewa.
dari grup Sangga Bayi dan mempersembahkan terbaik. Dan untuk MC saya sendiri, Nasir MC, mungkin untuk rekan Bapak Ibu Bapak Ibu Persiju, seperti kita sama Pati kuning, daun selala, daun sisiju, dan juga nalin sambu serta nasi ketan, itu semua memiliki makna-makna terkhusus untuk kita dalam mengarungi hidup. Lanjutkan langsung dengan temuan tua yang memiliki budaya terkhusus sebagai modal petua untuk mereka dalam menjalani kehidupan. Atas kesalahan kepada dua orang tua dan kesalahan lain-lainnya, maafkan segala gerak mereka dari syaitan agar dapat menempati jalan kehidupan baru ini di jalanmu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Ahad, satukanlah hati kedua mempelai ini, ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khadijah Kubra. Dan juga sebagaimana Engkau sematkan cinta kasih yang tulus antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Terima kasih Bunda As yang telah ikut memberikan doa dan restu, saling mencintai di kala dekatnya, saling menjaga diri di kala jauhnya, saling menghibur di kala dukanya, saling mengingatkan untuk ketaatannya. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, acara demi acara telah kita lewati bersama. Sebagai penutup rangkaian juga telah kita lakukan Persijuk Tepung Tawar. Nanti untuk kita vendor acara langsung foto ya, usai Persijuk Pak. Adik-adik Rabai, mohon merapat untuk bersama Chef. Ya semuanya, kita oke, bebas bu. Bebas kali, bebas. Ya, happy skin you, 1, 2. Pum, pim, pam, pim, pum. Gitu aku jadi. Dia ingin agar ayam itu berkelapa. Kalau tahu udah abang, itu aku jadi. Tunggulah senang, bersantap muka. Bersama-sama di hari-hari ini. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home. Just me and you and you and me alone. Where I'm just playing.
to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I'd give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. You're always playing board games. I wish I had Monopoly all for your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you.